Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Tansa Channel 2419. Kali ini saya ingin berbagi tentang cara mengatasi video yang terkena klaim hak cipta ya. Oke, lanjut aja kita menuju ke tutorialnya. Yang pertama kita ke dashboard dulu ya, nih channel saya. Kemudian kita klik ini yang video filter ya. Kita filter, kita cari yang klaim hak cipta. Nih ada berapa nih yang dikena hak cipta nih? Ini kebanyakan lagu punya orang ya. Oke, kita satu-satu dulu deh kayak ini. Kita klik dulu nih video yang ini nih. Ini klaim hak cipta nih yang pertama nih. Klik dulu ya. Langsung bisa langsung klik di sini videonya bisa. Lihat detailnya kita ya, klaim hak cipta di sini lihat detail. Kita pelajari lanjut. Nah, nih jadi tentang video makan mie kocok di Mawar Bogor dari kafe. Ini penjelasannya tentang yang apa yang diklaim kena hak cipta. Oh ini tidak memenuhi syarat monet. Memang saya belum di monet nih. Aduh, aduh ini. Di sini dijelaskan bahwa nih yang kotak ini jelaskan bahwa di menit 4:16 detik sampai 5:30 detik ini mengandung lagu yang mempunyai hak cipta yang dimiliki oleh nih PT Musika Publisher Indonesia. Jadi bagaimana caranya nanti nih? Ini ada beberapa itu ya. Jadi untuk mengatasi ini cukup kita tekan klik ini. Nggak perlu banyak apa nggak usah jelaskan yang lain-lain ya. Karena teman-teman bisa mencari info-info yang lain ini. Kita langsung aja nih. Kita pilih tindakan. Nah, di sini ada pangkas segmen, kita bisa memotongnya, membuangnya, atau mengganti lagu dengan video yang telah apa maksudnya lagu yang telah disediakan oleh YouTube. Nah ini atau kita bisa mengusirkannya. Mungkin saya mencoba ini ganti lagu aja. Ganti lagu. Kita tunggu berapa saat. Cukup lama juga nih. Nah. Kita akan menggantinya guys. Yang ini kan di menit keempatnya. Yang ini berapa menit ya? Video saya ini kurang lebih. Menit berarti kita lagu yang melebihi dari 7 menit atau 7 menit lebih nih. Biar semua ini yang ini nih utama nih. Ketutup nih yang mengandung lagu hasil karya orang tuh yang mengandung hak cipta. Kita coba kita cek dulu lagunya. Oke lagi. Oke.
juga nih. Oh, yang 4 menit kali ini. Itu sedih ya. Tambahkan aja ya. Hilang ini ya. Si loading ya guys. Kita langsung tambahkan. Ya, itu loading. Nah, simpan sambil nunggu proses. Oke, simpan aja guys. Jadi proses ini perlu waktu agak lama. Setelah kalian beliau berhasil, nanti kami akan memperbarui lagi. Jadi pihak YouTube-nya akan proses. Oke, kita simpan aja guys. Sambil proses. Oke. Oke. Kita tutup nih. Sedang diproses ya, di ini sedang diproses tuh yang project. Oke, nanti kita tunggu beberapa saat dan kita akan mencobanya lagi nih di 3 video selanjutnya. Mungkin gitu aja guys ya, video tentang cara mengatasi klaim hak cipta pada video kita mungkin bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.